Okey, Alhamdulillah. Jumpa kita hari ini. Sihat semua. Satu, dua, tiga, empat. Tapi macam ramai je. Kita keluar eh. Kita nak buat perbincangan tentang sekolah ni, SBP eh. Soalan SBP. Yang ada dua, ada semua topik lah maksudnya untuk SPM eh. Kalau selalu kita buat bertopik-topik, hari ni semua. Eh, okey. Kita tengok kita punya. Macam mana perasaan? Dapat naik ulang 10 tak kita ni? Amalina mana? Hari tu terlibat dengan apa Amalina awak? Cikgu tengok kat Facebook. Pengaku, semua tahu. Ya, cikgu. Macam mana hari tu? Yang mana? Bahas ke? Apa libat urus? Kan? Oh, awak dengar. Dengan CPM kan? Menteri Pendidikan eh? Dia just bincang pasal vaksin. Lepas tu dia ada bagi tahu tarikh SPM tapi dia dah amanahkan untuk bukan ni lah sampai yang keluarkan rasmi. Oh, maksudnya itulah. Awak dah ada tarikh baru ke SPM tu? Bulan 3 lah. Tapi oh, tarikh maksud... tu dirahsiakan bulan 3 lah. Macam sama macam Amasa tu lah eh. Okey, kita tengok soalan ni yang semalam. Okey, tengok kan di sini kenapa cikgu ni PowerPoint ni pelik. Jawapan dulu baru tu. Okey, kita tengok keadaan paramecium dalam air tawar eh. Paramecium ni kumpulan protista eh. Ataupun kumpulan protozoa eh. Kita ada belajar mikroorganisma kan. Okey. Paramecium ni unicell ke multicell? Paramecium. Jawab je. Satu sel ke banyak sel paramecium? Unicell. Nah, unicell. Nampak ya slide ni cikgu? Nampak. Okey, Alhamdulillah. So, you unicell bermakna proses oksigen masuk, karbon dioksida keluar melalui proses apa ni? Proses apa? Proses osmosis? Bukan? Bukan kontan aktif? Proses apa? Kalau air masuk melalui proses air H2O eh? Air H2O jadi osmosis. So kalau air adalah osmosis. So air sini masuk melalui osmosis. Okey, ini gas melalui proses resapan ringkas. Bila kita belajar resapan ringkas, pengangkutan merentasi membran. Okey. Pengangkutan merentasi membran. Membran dia boleh lalu protein pembawa, protein liar dengan fosfolipid bilayer. Kan? Ataupun dui lapisan fosfolipid. Cikgu nak tanya, oksigen dengan karbon dioksida dia lalu mana? Dia nak lalu mana? Protein liar, protein pembawa, ataupun dui lapisan fosfolipid. Dia lalu mana? Tolong jawab. Tak tahu cakap tak tahu. Dia lalu mana? Pengangkutan merentasi membran.
Kau cikgu cakap seorang ni? Cikgu tinggal seorang ke? Okay. Kita ada phospholipid bilayer. Kita ada protein pembawa. Kita ada protein yang okey. Gas tu lalu mana? Tolong seorang respon. Oksigen dengan ni lalu mana? Dua lapisan fosfolipid ke, protein pembawa ke, atau protein liang? Nah, tolong cikgu. Dua lapisan fosfolipid. Okey, good. Dua lapisan fosfolipid. Fosfolipid. Sebab apa? Dua lapisan fosfolipid ni untuk yang lipid, yang larut lemak, ataupun small molecule. Small molecule. So dia adalah melalui fosfolipid. Ini membran ni. Membran plasma. Ini protein. Ini namanya protein pembawa. Manakala ni protein yang kecil ke besar ni? Ya. Okey. Kita tengok lagi semula. Okey. Okey. Kemudian dia tengok, kita dah tengok ni pengangkutan merentasi membran. Kalau gas melalui dua lapisan fosfolipid, prosesnya resapan ringkas. Kalau air melalui dua lapisan fosfolipid, prosesnya osmosis. But the small molecule. Okay, kemudian dia tengok kat sini dia ada apa nama R ni? R tu apa? Vacuum matrix. Untuk paramecium dia canggih sikit berbanding dengan amoeba. Amoeba dia satu je tapi paramecium dia dua. Bermakna kalau satu depan ni mengecut, yang belakang sepatutnya mengendur gambarnya gitu Dia bergile-gile. Sepatutnya gambarnya bergile-gile sepatutnya. Okey. Vacuum mengecut ni fungsinya sebagai pengosmo kawal aturan Pengosmo kawal aturan. Osmo kawal aturan. Fungsinya adalah pengosmo kawal aturan. Kemudian ni adalah cilia. Cilia adalah untuk pergerakan. Kemudian ini adalah sitosom. Sitosom ni tempat makanan masuk. Ini mulutnya tempat makanan masuk. Sebab tu lepas dia makanan masuk, dia keluar kat sini dia jadi vacuum makanan. Vacuum makanan dia ada laluan dia. Kemudian ni adalah nukleus. Dia ada dua, makronukleus, mikronukleus. Okey. Kita tengok apakah fungsi S. S adalah untuk menggerakkan paramecium. Pergerakan cilia akan menggerakkan paramecium. Cilia tu akan boleh menggerakkan paramecium. Okey. Dia macam bulu-bulu yang terdapat pada kita punya hidung lah Kita punya bahagian hidung tu ada cilia kan? Itulah. Cilia dekat hidung kita juga berfungsi untuk memerangkap abuk. Dekat kita punya kawasan trakea juga untuk kalau ada abuk-abuk merangkap tu nanti dia akan pergi dekat
sebab ia abu-abu itu ditelan ataupun diluahkan sebagai sahak tu contohnya. Okey, ini dia. Kita tengok pula soalan berikutnya. Okay, ramalkan apa berlaku jika paramecium diletak dalam air tawar. Kita tengok air tawar. Okay, sekarang bila kita tengok air tawar, air ni larutan dikategorikan kepada tiga. Apa dia jenis larutan? Cikgu sebut satu, isotonik. Okey, yang dua lagi apa dia? Sebutkan. Hipotonik. Hipotonik. Novel. Satu novel. Tiga. Ni dah ada isotonik, hipotonik, lagi satu apa dah nampak? Hipertonik. Eh, betul tak? Hipertonik. Okey. Bagus. Okey, terima kasih. Hipertonik. Hyper maknanya pekat. Okey, maknanya bahan larutnya banyak. Hypo bahan larutnya sikit tetapi airnya banyak. Bila sebut hyper maknanya bahan larut banyak tetapi airnya sikit. Hypo pula airnya banyak, bahan larutnya sikit. Ha, kalau iso ni sama. Okey. Kita tengok. Bila paramecium dia masuk dalam larutan hypotonik. Hypo ni air tawar ni, air tawar-tawar, tak ada gula, tak ada kononnya, garamnya kurang lah eh. Bermakna jadinya dia adalah hipotonik. Bila hipotonik, air masuk ke air keluar? Masuk. Masuk eh. Kita cikgu pernah ajar, setelah hipo, buat macam gini. Haa. Sel ni jadi membesar sebab air masuk. Kenapa air boleh masuk dalam paramecium? Ni paramecium. Ni air. Sebab apa? Sebab ni air tawar. Ini bukan air tawar sepatutnya diletakkan dalam air tawar. Salah Sepatutnya dia letak dalam air masin ni. Soalannya cikgu sekalian kait. Air masin. So air masin adalah hypertonic. Okay. Kalau dalam keadaan biasa, air tawar dia memang hidup dekat air tawar. So ni air tawar, air banyak tapi bahan larut sikit. Jadi airnya banyak. Dia akan masuk ke dalam paramecium. So paramecium ni akan mengembang. Oleh kerana sitoplasma ni akan mengembang sebab apa? Sebab airnya banyak. Tetapi bila air banyak dekat sitoplasma, dia akan masuk dekat vacuum mengecut. Kemudian vacuum mengecut, saiznya akan jadi besar, kemudian dia akan mengecut. Okay, itu dalam air tawar. Sekarang dalam air masin. Air masin maknanya hipertonik, jadi air akan keluar, exit, ingat tak? Cikgu tulis hipertonik. Hipertonik maknanya water exit. Water exit. Exit maknanya keluar. Air keluar. Water out. Water exit. So air keluar. So apa berlaku? Vacuum mengecut jika akan mengecut. Dia hanya mengecut jika ada air lebih. Sekarang bila air dia masin, air dah keluar daripada, tengok eh. Bila airnya masin, menyebabkan air keluar daripada sel. Dahlah dia keluar secara osmosis. Betul, air keluar secara osmosis kan? Dia dah kurang air. Buat apa dia nak mengecutkan lagi? Maka vacuum mengecut tidak akan mengecut.
Kenapa dia tak mengecut? Untuk mengelakkan kehilangan air lebih banyak. Sebab air malah keluar daripada badan dia. Sebab dia duduk dalam larutan hypertonik. Okey. Jawapannya sama ada kita ambil yang ini. Ataupun kita boleh tulis. Kelia akan bergerak lengan lebih aktif. Paramecium akan bergerak menjauhi air masin. Dia tak suka air masin. Dia nak air tawar sebab tu tempat asal dia. Okey. Maka paramecium akan bergerak menjauhi air masin. Kerana oleh itu kelia akan bergerak dengan lebih aktif. Sebab apa dia nak bergerak? Dia pakai kelia. Okey, kemudian kita tengok pula soalan berikutnya. Bagaimana paramecium membiak dalam keadaan persekitaran yang tidak sesuai? So kita jangan gelojoh guna nak jawab. Kita tengok dulu keadaan tak sesuai. Kita tahu paramecium ni akan membiak secara belahan dedua, kan? Belahan dedua. Ini adalah belahan dedua adalah okay, belahan kedua adalah pembiakan set. A set. Pembiakan set. Ini yang kita tahu. So, paramecium dia akan membelah dua. Okay, nanti dia akan dapat dua. Dua paramecium. Itu dalam keadaan yang sesuai. Dalam keadaan tak sesuai, dia membiak secara konjugasi. Apa dia buat ialah, dia buat macam salur kat situ, tiup, satu tiup, nanti pertukaran bahan nukleus berlaku. Pertukaran bahan nukleus berlaku. Nah, ini namanya konjugasi. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Keratan rentas bagi daun. Okay, namakan P dan Q. Q ni adalah mesofil palisat. Cikgu tulis mesofil palisat. Selalunya cikgu lukis macam ni. Dia banyak kloroplas. Paling padat ni dia lah. Palisat. Okey, kemudian barulah ni. Mesofil bersponge. Mesofil bersponge. Mesofil bersponge. Okey, tu mesofil bersponge, dia ada klorofil juga. Sebab itu dia boleh menjalankan proses P ni. Fotosintesis. Ini untuk fotosintesis. Paling padat sekali dia punya apa tu? Kloroplas dia padat. Paling banyak kloroplas. Dia susun secara menegak ni supaya apa ni, dia punya cahaya yang dapat adalah maksimum. Okey. Yang ni disusun secara longgar. Kenapa? Supaya adanya ruang udara. Untuk gas. Pertukaran gas kat sini. Okey. Kemudian dia suruh label. Q apa? Ni epidermis bawah, ni epidermis atas. Okay, yang ini apa ni? Satu lapisan tapi bukan sel, apa namanya? Apa namanya? Rosalia. Okay, apa namanya? Apa cikgu? Ni ni yang ni, yang bukan sel ni tapi ada satu lapisan. Ajak ke kutikan. Bagus. Kutikan. Okay. Ingat
Capital ni adalah untuk mengurangkan kadar transpirasi, kadar kehilangan air, capital tu fungsinya. Dia lipis, dia lilin ni, lilin. So lilin ni talis air lah eh. Okay, so tak bolehlah air keluar ke persekitaran eh. Mengurangkan kadar transpirasi. Okay, X ni apa X? So X yang menunjukkan pertukaran gas berlaku eh. Pertukaran gas ni. Okey, apakah nama X tu? Ni apa namanya? Stoma. Stoma ya. Stoma. Okey. X stoma. Okey. Tetapi apa nama sel kiri kanan dia ni? Apa nama kiri kanan dia? Apa nama sel dia? Sel apa? Di kanan ada? Epidermis. Epidermis, dia adalah sel epidermis tetapi sel epidermis yang telah mengalami ubah suai. Macam akar rambut kan? Dia epidermis asalnya tapi dia telah mengalami pembezaan. Ada macam muncung itu kan? Nampak tak? Sel rambut akar. Dia epidermis. Sel pengawal. Dia adalah sel pengawal. Kelebihan sel pengawal dia ada kloroplas. Okey, cikgu lukis dulu. Hilang pula. Mana boleh andu? Okeylah. Masih ada, masih ada. Okey, kita lukis dulu. Okey, kita lukis dulu dia punya dinding sel belah dalam. Dinding sel belah dalam dia tebal tau. Kemudian barulah kita lukis sitoplasma dia. Kemudian barulah kita lukiskan dinding belah luar dia. Lepas dia belah luar. Ini adalah sel pengawal. Di mana dinding belah dalam lebih tebal daripada dinding belah luar. Ini dinding dia. So cikgu loriklah dinding dia. Dinding sel pengawal lah ni. Belah dalam tebal, belah luarnya nipis. Okay. Okay, kat sini ada sitoplasma. So mestilah ada vacuole sebab dia sel tumbuhan. Ada apa tu, ada nukleus. Kemudian barulah cikgu lukis kloroplas dia. Kloroplas dia. Ini adalah kloroplas. Jelas tak cikgu punya lukisan ni? Jelas tak? Itu kecil sangat. Jelas. Boleh? Boleh nampak? Boleh. Okey, ni dinding sel belah luar eh. Dinding sel luar. Ni dinding sel belah dalam. Okey, apa kelebihan dia ni? Sel belah dalam eh. Dia, itulah keistimewaan dia. Dia ada dinding sel belah dalam yang lebih tebal. E-E-B-E-L, tebal. Dan dia ada kloroplas. Itu kelebihan dia. Ini yang menyebabkan bila dia menjalankan proses fotosintesis, bila dia menjalankan proses fotosintesis, ada gula kan? Gula tu menyebabkan sel dia ni lebih hypertonik berbanding dengan sel jiran dia. Sel jiran ni siapa ni? Sel epidermis. Jangan lupa dia ada juga apa tu kalium eh. Kalium atau potasium yang diangkut masuk daripada sel sebelah dia. Sel sebelah dia. Sel sebelahnya adalah sel epidermis. Cikgu lukis sebelah dia, sel epidermis. Dinding sel. Lepas tu ada vacuole. Lepas tu ada nukleus. Okey.
So, waktu siang hari, dia akan menjalankan proses fotosintesis. Tak kisahlah siang hari ke, asal dia ada cari matahari, dia akan menjalankan proses fotosintesis, hasilkan apa? Gula. Jadi gula. Hasilkan gula. Hasilkan gula tadi. Comel sangat cikgu punya gambar ni. Okay, hasilkan gula, hasilkan gula, hasilkan gula. Okay, jadi dia pekat, dia jadi hipertonik berbanding dengan sebenarnya. Satu lagi, dia menyebabkan ion potasium pun masuk ke dalamnya daripada jiran sebelah dia. So, dia jadi lebih hipertonik. Bila dia hipertonik, air sini banyak, air sini sikit. So, air pun akan masuk ke dalam dia. Sebab air sini sikit ni, sebab ada banyak gula. So, air sini banyak. So, air akan masuk secara osmosis. Air masuk. Jiran sebelah pun air masuk juga. So, air akan masuk. Bila air masuk, dia jadi segar. Bila dia jadi segar, sel dia akan melengkung keluar. So, dia akan jadi liang stoma akan terbuka. Liang stoma akan terbuka. Awak kena pandai juga lukis ni. Okey, dah habis. Ni tengok soalan berikutnya ni. Okey, Raja menunjukkan keratan rentas bagi daun yang tadi tu. Nyatakan penyesuaian struktur P dan Q. Okey, tengok P tadi. Cikgu cakap dia adalah tegak kan tadi. Betul tak? Betul. P palisat disusun dalam keadaan tegak. Rapat. Nah, tengok gambar. Ini boleh dapat daripada gambar. Disusun dalam keadaan tegak dan rapat untuk menerima pendedahan cahaya yang maksimum. Ini kiri dia. Untuk apa? Untuk menerima pendedahan cahaya yang maksimum. Itu satu. Okey, dia ada yang lain. Kita boleh cakap sel mesofil palisat mengandungi, jawapan yang lain, mengandungi apa? Banyak. Okey. Banyak kloroplas. Tambah lagi satu ni. Ini jawapan lain. Ini satu, jawapan lain juga awak boleh tulis mengandungi sel mesofil palisat mengandungi banyak kloroplas. Untuk apa banyak kloroplas? Untuk menyerap tenaga cahaya. Okey, itu dia. Maksudnya jawapannya boleh dua kat situ. Okey, kemudian kita tengok Q pula. Q tu epidermis. Epidermis sifatnya adalah lutsinat. Q epidermis lah. Okey. Sepatutnya Q adalah epidermis. So, jawapan kita selain daripada ni adalah pertama adalah apa cirinya? Dia adalah lutsinar. Sel yang disusun secara mengufuk gitu Betul tak mengufuk? Betul tak mengufuk? Hello? Betul. Disusun secara sel mesofil, sel epidermis. Sel epidermis disusun secara mengufuk. Kemudian dia senipis satu sel je. Sifatnya lutsinar. Untuk apa? Untuk membenarkan cahaya matahari melaluinya. Benarkan cahaya matahari menembusinya. Matahari menembusinya. So, cahaya boleh lalu. So, sel kat dalam ni boleh menjalankan proses fotosintesis. Okay. Ada satu lagi, oleh kerana sel pengawal juga adalah sel epidermis. Itu yang jawapannya, beberapa sel epidermis bawah menjadi sel pengawal
untuk mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Itu jawapan yang kedua. Okay, selain sifat sel epidermisme ufuk dan bersifat lupina, untuk membenarkan cahaya matahari menembusinya. Okey, dia juga beberapa sel epidermis menjadi sel pengawal untuk mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okey. Bahagian bawah daun pada rajah 2 disatukan gris. Sapu gris kat sini. Ambil gris, sapu. Apa kesannya ke atas kadar fotosintesis? So, jawab dulu apa dia tanya. So, sebab itulah jawapannya, kadar fotosintesis akan berkurang. Dapat satu markah dulu. Jawab dulu. Kerana apa? Kerana pertukaran gas kurang berlaku. Kerana stoma telah dilapisi oleh gas. Maka tidak dapatlah pertukaran gas tidak dapat berlaku. Okey, ataupun karbon dioksida tak dapat masuk. Boleh juga. Okey, kita tengok ini. Okey. Raja menunjukkan tindak balas enzim lipis. Okey, bila kita sebut lipis, ini adalah enzimnya. Kita nampak ASP ini adalah enzim. So, substratnya mesti ada nama dia. Pada nama enzim tu ada nama substrat. So, lipis. Lip, gitu je. Lip, apa? Lipik. Dia tanya, apakah X? X tu kita macam mana nak tahu? Dia tengok. Kalau X tu semua sama dari awal sampai akhir. Bermakna ni enzim. Ni, nampak sama. Bermakna double ni adalah substrat. Okey. Enzim dengan substrat menjadi apa namanya ni? Tadi siapa? Adiba, apa namanya Adiba? E dengan S ni namanya apa? Complex lipase lipid. Complex enzim substrat. Okey. So, tinggallah enzim hasilkan dua produk. Produk. Apa nama produk tu? Kalau dia dah tahu lipid, dengan adanya enzim lipid, dia tahu tak produknya apa? Amanina. Asid lemak ke? Asid lemak. Salah satunya adalah asid lemak. Lipid. Salah satunya adalah asid lemak. Satu lagi. Glisemol. Asid lemak. Okay, good. Asid lemak. Glycerol. Ada berapa asid lemak? Ada berapa glycerol? Ada berapa mol? Glycerol ada berapa mol asid lemak? Mol ke molekul ke? Ada berapa? Dan satu cikgu nak tanya. Ada? Yang mana berapa? Glycerol ada berapa? Satu mol. Glycerol 3 molekul asid lemak. Good. Sekarang ini cikgu nak tanya ni proses apa? Hydrolysis ke kondensasi? Kondensasi. Okey, mana satu tu? Okey. Hydrolysis ke kondensasi? Kondensasi. Betul tak? Naufal? Betul tak Naufal? Nopal tak ada.
Okey, siapa? Rosalia ada? Ya, cikgu. Okey. Hydrolysis, kondensasi. Kondensasi ni tadi cikgu cakap salah. Okey, dia adalah hydrolysis. Kenapa cikgu cakap kondensasi ni salah? Ni bukan proses kondensasi. Kenapa? Tahu tak? Sebab kondensasi tu untuk menghasilkan dia untuk daripada dua tu dia nak hasilkan the lain. Okay. Kondensasi ni combine. Gabung. Kalau hydrolysis, urai. Urai pecah. Nampak tak? So ini adalah proses hydrolysis. Sebab apa? Kenapa hydrolysis? Kerana molekul lipid dipecahkan glycerol dan asid ataupun molekul lipid diuraikan kepada glycerol dan asid. Sebab itulah lipid dihidroliskan kepada glycerol dan asid oleh enzim lipid. Tapi jangan lupa bila hidrolisis ada perkataan hidro kena tambah. Kalau satu molekul kecil besar dia pecah jadi dua molekul yang lebih kecil. Kalau dia besar, so terbalik dia adalah proses kondensasi. Okey, ni kita dah nyatakan dua ciri enzim lipid. Dia nak jawab berdasarkan raja tiga. So, dia jawab selain daripada tu. So, kita tengok jawapan dia, dia cakap, tengok ini. Contoh enzim tidak berubah sepanjang tindak balas ni. Dari awal sampai akhir. Contoh enzim tidak berubah di akhir tindak balas. Tambah. Tak berubah ni. Kemudian, enzim tidak musnah selepas suatu tindak balas. Ha, ada je. Lepas tindak balas dia ada. So, enzim tidak musnah selepas suatu tindak balas. Tindak balas enzim adalah spesifik. Hanya lipid saja yang sepadan dengan tapak aktif. Okey. Yang tentang ni? Sebab apa tau? Sebab soalannya berdasarkan graf. So, jawapan mesti berdasarkan graf. Okey, cakap enzim adalah sejenis protein. Lepas tu enzim ni musnah pada suhu lebih daripada 37 atau 40. Musnah pada suhu 60. Sebab tak ada gambar. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula. Namakan satu perangkat enzim. Okey, perangkat ni logam berat biasanya. Iaitu plumber, mercury. Okay, tengoklah nombor jisim, nombor nukleon dia. Iaitu kita panggil logam berat. Ini logam berat ni sama dengan mercury. Okey, namakan satu. Terangkan bagaimana enzim tersebut dapat memperlahankan atau menghentikan aktiviti enzim. Okey. So, plumber ini mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan lipid. Sasat atau bergabung dengan tapak. So, perangkat ini dia adalah pesaing. Perangkat. Jadi, kataannya adalah pesaing. Pesaing untuk siapa? Sastrat. Pesaing bagi sastrat. Untuk merebut tapak aktif enzim. Untuk apa? Pesaing untuk tapak aktif enzim. Pesaing bagi sastrat bagi tapak aktif enzim.
Okay, bila dia dah bersaing, sebabnya bila enzim campur dengan substrat, dia dapat enzim substrat kompleks. Kemudian dia akan dapat enzim dan juga produk. Betul? Okay. Bila dia dah bersaing, maka tapak aktif enzim ini telah dipenuhi oleh perangsat. Maka sedikit enzim saja yang dapat bergabung dengan lipid. Kurang molekul substrat yang dapat mengikat pada tapak aktif. Selesai. Ha, kalau dulu 100% dia boleh masuk dekat tapak aktif enzim, sekarang mungkin dengan perangsat 50% dia boleh mengikat dengan tapak aktif enzim. Okey, maksudnya kurang molekul substrat dapat terikat pada tapak aktif enzim. Tambah. Okey, kesannya sedikit kompleks enzim substrat akan terbentuk. Nah, ni. Sedikitlah enzim substrat terbentuk, kemudian sedikit produk terhasil. Ah, sikit-sikit. Ni enzim ni dah sikit sebab enzim yang ada telah terikat dengan logam berat kat sini. Ha? Okey, itu dia. Okey, dia tengok kat sini. Ni tajuk respirasi pula. Bagaimana molekul glukosa di dalam badan ni diuraikan? Satu kehadiran oksigen, satu lagi tanpa kehadiran oksigen. Maka ini adalah respirasi apa ni yang ada oksigen? Respirasi apa? Aerob. Aerob. Ha. So, respirasi aerob. E-R-O-B. Jadinya ada oksigen. Respirasi aerob ni adalah respirasi yang memerlukan oksigen. Di mana proses penguraian glukosanya adalah lengkap. Okay. Proses penguraian glukosa iaitu C6H12O6 campur 6 oksigen, anak panah 6 karbon dioksida campur 6 air. Campur tenaga lah. Okay. Lengkap ni karbon. Tinggal karbonnya tinggal satu je. Mana dah pecah semua. Karbonnya tinggal satu. Rantai karbon lah. Kat sini kan rantai karbonnya ada 6 kan. Sekarang karbonnya tinggal satu. Okey. Jadi dah lengkap ni. Penguraian glukosa adalah lengkap. Itu satu ciri dia. Penguraian glukosa adalah lengkap. Satu, perlu oksigen. Dua, penguraian glukosanya lengkap. Komplit. Komplit. Kat mana nak letak komplitnya tu? Kat mana nak letak lengkap tu? Bolehlah letak kat mana-mana. Sama ada awak nak buat komplit ni, nak buat L ni, siang ni jadi lengkap. Penguraian glukosa adalah lengkap. Menghasilkan energi yang banyak. A lot of energy kat sini. Iaitu 37 ATP. 36 atau 37 ATP. ATP. Okey, manakala bawah pula tanpa oksigen. Tanpa oksigen, C6H12O6 tanpa oksigen terus lah. Tanpa, tak ada. Okey, hasil kenapa? Dekat badan sel tau ni. Bukannya dekat yeast, badan sel. Hasil kenapa? Diba? Diba, ada tak? Hasilkan apa? Dalam badan manusia. Apa? Tak dengar. Tak dengar. Hasilkan etanol. Etanol. Okey, betul tak rangkaian? Etanol. Ini sel badan manusia tahu. Naufal, betul tak Naufal? Naufal, betul tak?
Betul tak? Amalina, betul tak dia kata etanol? Tak ada yang nak jawab? Atika? Saya lah yang jawab etanol tu. Oh, awak yang jawab. Terima kasih, Tika. Okey, ini sel badan manusia tau, Tika. Sel badan manusia dia tak hasilkan etanol. Itu yeast. Yeast tu tumbuhan. Sama ada tumbuhan ataupun yeast, dia hasilkan etanol. Tapi manusia dia hasilkan asid. Asid apa? Asid apa? ACL. Asid apa? Asid lactic. Ya, asid. Dia tak ada karbon dioksida. Terus tenaga je. Ini adalah pada sel manusia, sel otot. Sel otot manusia. Dihasilkan asid lactic. Kalau yang, kalau yeast ataupun sel tumbuhan yang lain, dia akan hasilkan C2H5OH etanol. Kalau belajar homolog ni etanol, campur karbon dioksida. Ni 2 mol. So, jadi 4, 5, 6. 4 tambah 2 karbon dioksida. Memangkan tak mahal. Okey, ini adalah untuk yeast dan juga tumbuhan. So, apakah jawapannya? P, respirasi aerob dan fermentasi asid lactic. Ini fermentasi asid lactic. Kalau yeast, fermentasi alkohol. Okey. Jadi, apa berlaku apabila Y terkumpul dalam sel otot manusia? Y tu tadi asid lactic. Apa jadi? Apa jadi bila ada banyak asid lactic? Siapa nak cuba? Oh, cikgu dah kasi jawapan eh. Apa dia? Jawapannya? Kekejangan. Jadi, kekejangan otot tambah dekat sini. Kekejangan otot. Ataupun letih, lesu. Kelesuan otot, kekejangan otot. Boleh. Kelesuan otot, kelesuan otot dengan kekejangan otot. Okey, mengapakah tenaga yang dihasilkan oleh proses P lebih tinggi berbanding dengan proses Q? Kenapa tadi tenaga dia lebih tinggi? Respirasi aerob. Formulanya C12O6. C6H12. C6H12O6 campur 6 oksigen hasilkan 6 karbon dioksida campur dengan 6 air kan, campur tenaga. Kenapa dia lebih tinggi? Kaitkan dengan penguraian dia. Lengkap ni. Karbon tu daripada 6 karbon terus jadi 1 karbon. Kalau salah yeast satu lagi, yeast pula. Kalau yeast, dia terus jadi 2C2H5OH campur dengan etanol. Jadi, okay, kau tengok kat sini ni 2. Maknanya ada lagi karbon yang belum pecah. Ada lagi karbon yang belum pecah. Jadinya kenapa? Kerana banyak oksigen maka glukosa dioksidakan dengan lengkap. Tadi cikgu cakap tu aerob. Aerob.
Sirup. Okey, energi dia paling banyak. Eh, energi dia banyak. Banyak energi. So kita boleh buat kat sini. Banyak energi yang terhasil. Oksigen pun banyak. Ni oksigen. So hasilnya kenapa? Kerana glukosa dioksidakan dengan lengkap. Komplit tadi tu. Dia cakap C, komplit. Eh? Glukosa diuraikan dengan lengkap. Komplit. Eh? Glukosa diuraikan dengan lengkap. Ataupun kita buat C yang daripada ni jadi lengkap. Okey. Tengok pula pokok padi. Pokok padi dapat beradaptasi di kawasan tersebut. Tak mati pun pokok padi walaupun duduk dalam air. Sebab duduk dalam air ni boleh lemas. Sebab dalam air ni kurang oksigen. Bila kurang dia oksigen, dia akan menjalankan proses fermentasi alkohol. Sebab dia pokok. Pokok alkohol. Yeast alkohol. Manusia je asyik. Eh, fermentasi alkohol eh. So, fermentasi alkohol formulanya C6H12O6 tanpa oksigen. Jadi C2H5OH. Campur 2 karbon dioksida, campur energi. Okey, ni fermentasi alkohol. Ni etanol, kau pernah belajar dah. Eh, etanol kat sini ada, kat bio pun ada. Ni etanol. Okey, ni kemudian hidroksil lah. Kalau etanol mesti ada kemudian hidroksil. Okey, terangkan bagaimana dapat beradaptasi dia tak mati pun. Kalau pokok biasa, banjir tu kan. Banjir, terendam dalam air, mati. Eh, mati pokoknya. Sebab etanol ni racun ni. Orang pun kalau makan ni mabuk. Eh, minum. Tapi kenapa lah pokok padi tak mati? Okey, kenapa pokok padi tak mati? Kerana dia menjalankan fermentasi alkohol iaitu satu. Satu lagi, pokok padi mempunyai toleransi yang tinggi terhadap etanol. Maksudnya tahan terhadap etanol. Kerana pokok padi menghasilkan enzim alkohol dehydrogenase yang dapat menguraikan etanol kepada karbon dioksida. So, etanol tadi ni, etanol C2H5OH dengan adanya enzim alkohol dehydrogenase. D maknanya nyah, nyah hidrogen tu kan. Dia ada nyah, dia akan dapat karbon dioksida. Eh, dia akan dapat karbon dioksida ni sebelahnya air lah ni. Betul tak? Eh, kenapa specialnya padi? Kerana padi ada alkohol dehydrogenase. So, pokok padi. PADI. So, dia ada apa? Dia ada alkohol dehydrogenase. Ni A untuk alkohol. Dia ada alkohol dehydrogenase. Eh? Pokok padi ni dia menghasilkan apa? Dia menjalankan proses apa? Fermentasi alkohol. Pokok padi menjalankan fermentasi alkohol. Kemudian dia tahan, yang penting ni dia tahan terhadap alkohol. Kenapa? Kerana dia ada alkohol dehydrogenase. Dia boleh uraikan alkohol menjadi karbon dioksida. Dia boleh tukarkan alkohol ni tadi, yang ini etanol tadi menjadi karbon dioksida. Okey, ada soalan tentang ni? Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada, faham eh? Okey. Kita tengok soalan berikutnya. Ini gerak balas pada tumbuhan.
Gerak balas pandai tumbuhan kita ada fototropisma, hidrotropisma, geotropisma, lagi apa? Sigmotropisma. Okey. Gerak balas M dipengaruhi oleh nutrien. Kerana kalau gerak balas N dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Namakan gerak balas M. Okay, apa dia tu? Berikan sebab awak. Okey. Ini adalah kimotropisma. Kimotropisma iaitu bahan kimia. Kimotropisma. Terhadap bahan kimia. Okey, iaitu positif lah. Dia akan bergerak kalau ada tumbuhan yang kawasan yang ada banyak nutrien tadi. Kenapa? Akar tumbuh ke arah garam mineral dan gerak balas pertumbuhan terhadap bahan kimia. Dia tumbuh ke arah bahan kimia. Kimo ni maknanya kimia, bahan kimia. Kimoterapi. Terapi menggunakan bahan kimia. Itulah. Akar tumbuh ke arah garam mineral dan gerak balas pertumbuhan adalah terhadap bahan kimia. Okey. Seorang petani telah menggunakan racun rumpai untuk mengatasi masalah di kebun durian. Apakah kesan racun rumpai tersebut kepada pertumbuhan akar pokok durian? Dia pakai racun rumpai. Racun rumpai ni boleh tak bunuh pokok durian? Adakah pokok durian rumpai? Adakah pokok durian rumpai? Tak. Ya atau tidak? Tidak. Sebab itu pokok durian tak mati. Okey. Kesannya ialah akar menjauhi racun. Sebab topik kita tadi adalah tentang gerak balas tumbuhan. So jawapan kita masih dari kepada topik tersebut. Dia tanya, apakah kesan racun terhadap pertumbuhan akar pokok durian? Gitu kita kena tulislah. Akar pokok durian tumbuh menjauhi racun. Guna ayat dia. Akar pokok durian tumbuh menjauhi racun. Ataupun dia tulis kat sini akar menjauhi racun je lah. Tapi macam kita guna ayat dia. Akar pokok durian tumbuh ke arah tumbuh menjauhi racun. So akar menunjukkan kimotropisma negatif. Sejauh negatif lah. Okay, kita tengok soalan yang berikutnya. Bunga tulip berkembang mekar pada suhu 15 darjah Celsius. Berdasarkan maklumat tersebut, seorang telah menanam bunga tulip di dalam rumah kaca. Ketika pokok tulipnya sedang berbunga, alat kawalan suhu kacanya telah rosak dan suhu turun kepada 6 darjah Celsius. Terangkan situasi terhadap gerak balas bunga tulip. Sunam ni kepada gerak balas bunga tulip. Jawab dulu. Apa dia kesan kepada bunga tulip? Okey. Suhu 6 darjah Celsius merupakan suhu rendah. Analisis dulu. Bunga tulip akan mengucup ataupun tidak kembang. Tadi dia berkembang mekar. Ini apa jadinya? Bunga tulip tidak kembang mekar. Bunga tulip tidak kembang mekar. Terbalikkan saja ayatnya. Bunga tulip tidak kembang mekar. Apa nama ni? Namanya gerak balas termonasi. Termonasi. Kenapa nasi? Kenapa tak termotropisma gitu? Sebab kalau tropisma dia pertumbuhan. Ini bukan gerak balas pertumbuhan. Dia tak adalah pokok bunganya makin besar ke tak. Dia cuma kuncup dengan kembang. Kuncup dengan kembang tu je. Kalau dia makin bertambah, akarnya makin bertambah panjang, daunnya makin bertambah luas, besar, bunganya makin besar, itu baru dia.
Tapi sekarang ni dia adalah kembang dengan kuncup saja. Eh, maksud dia bukanlah proto termotropisma, bukan. Tropisma untuk pertumbuhan saja. Ingat tu, tropisma, kalau tropisma bersifat pertumbuhan. Tropisma. Dia adalah bersifat pertumbuhan, gerak balas jenis pertumbuhan. Eh? Pertumbuhan. Tumbuh ke atas rangsangannya. Apa rangsangannya? Eh? Okey, itu dia. Bezakan gerak balas M dengan gerak balas N. Tadi M adalah tropisma, betul tak? Tropisma. Himotropisma. Manakala gerak balas N adalah nasi. Okey, sesua bezakan. So, namakan saja satu perbezaan eh. Gerak balas M adalah gerak balas tropisma, manakala gerak balas N adalah gerak balas nasi. Okey, gerak balas M tropisma dipengaruhi oleh hormon tumbuhan. Eh, iaitu auksin ni, iaitu auksin. Manakala gerak balasnya adalah tidak dipengaruhi oleh hormon. Ha, nasi tak dipengaruhi oleh hormon lepas tu. Okey, satu lagi bersifat kekal. Dia kalau dah tumbuh, dia tumbuh panjang, dia tak boleh jadi kendik bersemula. Macam ni tropisma ni, nasi pula. Nasi ni dia tak kekal. Ha, boleh kembang, boleh kuncup gitu eh. Okey, gerak balasnya perlahan. Nak tengok dia bergerak perlahan. Tetapi kalau nasi tu cepat eh. Macam kita tengok pukul semalu kan, kita sentuh aja. Ha, tu temunas, itu adalah apa tu? Sigmonasi eh, sentuhan eh, sentuhan. Okey, cepat nanti dia akan malu. Dia akan tertutup daunnya. Okey, gerak balasnya adalah perlahan, gerak balas cepat. Arah gerak balas bergantung kepada arah rangsangan. Arah gerak balas adalah bergantung kepada arah rangsangan. Kalau air tu, kat mana airnya, dia gerak ke atas air. Bertumbuh, bukan bergerak. Tumbuh ke atas air. Manakala ini, arah gerak balas tidak bergantung kepada arah rangsangan. Eh? Itu dia perbezaan tropisma dengan nasi. Okay. Kita tengok semula tropisma. Bersifat pertumbuhan. Melibatkan hormon. Melibatkan hormon auksin kat situ. Melibatkan apa? Auksin. Okay, gerak balas, tropisma. Pertumbuhan. Pertumbuhan. Melibatkan hormon. So, cikgu pun nak tulis kat sini. Hormon. Okey. Pertumbuhan satu. Melibatkan hormon satu. Gerak balasnya bergantung kepada arah rangsangan ni. Okey. Bersifat kekal eh. Kekal ataupun tetap eh. Tetap. Okey. Berlaku secara perlahan. Gerak balasnya adalah perlahan. Hormon perlahan lah. Saraf cepat kan. Ingat lah. Okey. So, tiga siri dia adalah jenis gerak balas pertumbuhan. Gerak balas yang melibatkan hormon, iaitu hormon auksin. H hormon, A auksin boleh. Kemudian berlaku dengan perlahan. Okay, gerak balasnya adalah perlahan. Kemudian dia bergantung kepada arah rangsangan. So, nasi ni kita adalah yang terbalik dia lah. Nasi tidak dipengaruhi oleh hormon, bukan jenis pertumbuhan.
gerak balasnya cepat. Cepat ni kita boleh tulis ini cepatlah. Okey. So ingat tropisme, nanti kita akan ingat nasi. Okey, kemudian kita tengok ni. Okey. Otot. 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 Okey, ni otot. Otot apa ni? Cuba tengok. Otot apa yang tu? Ni otot apa? Dima? Otot tricep. Otot? Tricep. Otot apa? Tricep. Okay, kita ingat otot bicep kat depan kan? Ingat tak cikgu tulis bicep bengkok, betul tak? Betul. Betul eh, nak bengkok bicepnya kena mengacut. Nak mengacut, bicepnya kena bengkok. Nak bengkok. Betul lah mengecut. Nak bengkok, bicepnya kena mengecut. Otot bicep ni akan mengecut, barulah dia akan menarik. Mana satu ulna, mana satu radius ni? Tulang. Mana ulna? Yang bawah ke yang atas ulna? Cepat. Mana satu? Mana satu yang ulna, mana satu radius? Cepat. Mana boleh tulis huruf U? Cari yang boleh tulis huruf U. Mana? Tulang bawah ke tulang atas? Tulang bawah. Tulang bawah ke tulang atas? Ha? Apa dia? Dia tak dengar. Apa? Tulang bawah. Tulang bawah. Yang bawah ni kita boleh tulis ulna kan? Tulis-tulis huruf U. Kita tengok ni. Kita boleh tulis huruf U. Nampak? Ha, kan bentuk U. So jadinya dia adalah ulna. So yang ni lawannya adalah radius. Okey. Ni otot. Otot fungsinya mengecut ataupun mengundur. Ini antara otot dengan tulang. Apa? Ada dua lagi benda yang apa? Ligamen. Ligamen. Kita tengok dulu eh. Ligamen adalah langlang. Betul tak? Ligamen adalah langlang. Langlang. Lepas tu dia ada E for elastic. Iaitu kenyal. Jadi kat sini betul ke? Tulang dengan tulang. Tak kan? Ni otot dengan tulang. Jadi kalau otot dengan tulang apa? Tendon. Tendon. T-E-N-D-O-N. Tendon. T untuk tulang. O untuk otot. T untuk tak. E elastik. Tak elastik. Okey. Kita tanya apakah otot T? Otot tricep. Apa berlaku pada otot T? Apa berlaku apabila otot T mengecut? Bila otot T mengecut, tangan akan jadi lurus. Sebab dia mengecut jadi pendek, dia tarik tulang ulna ni. Sejadinya. Tak ada jawapannya. Okay. Apabila otot bila otot T mengecut, maka otot T mengecut dia akan hasilkan daya tarikan. Daya tarikan ni akan dipindahkan ke ulna.
Seuna ditarik ke bawah, lengan dilurus. Dan tadi kita tulis, lengan diluruskan dapat satu markah. Sebab dia tak terangkan, maksudnya kita dapat satu je markah. Ini mesti kita terangkan. Kenapa tangan boleh luruskan, eh? Okey. Perbezaan tisu S dengan tisu S. R dengan S. Okey. R adalah tendon. S adalah ligamen. Sebab dia lang dengan lang. Jadi, ini adalah ligamen. Ligamen. R adalah tendon. S adalah ligamen. Kita dah belajar tadi. E for elastic, tendon tak kenal, tak elastic, eh? A. Apa fungsinya? Kita tengok nama dia tak? Namanya tendon menghubungkan tulang dengan otot. Dapat masa. Fungsinya menghubungkan tulang dengan tulang, lang-lang. Dapatlah masa. Itu sifatnya lagi. Okay. Dalam satu kemalangan, seorang remaja mengalami kecederaan pada tisu S. S itu adalah ligamen. Okey, ligamen. Maka pergerakan pada sendi tidak boleh berlaku. Tulang tak dapat membengkok pada sendi. Ligamen tidak kuat atau kurang kenyal. Sokongan atau kekuatan pada sendi akan berkurang. Itu fungsi dia. Carilah apa fungsi ligamen kita akan dapat. Maka pergerakan pada sendi tidak boleh berlaku. Okey, ini pula. Nak minum dulu. Okey. Seorang yang menunjukkan sejenis rawatan pada sendi lutut wanita yang berat badannya melebihi berat lunggul. Kita kalau badan berat sikit pun ni kan, sikit lutut kan. Sebab beban tu yang tinggi. Bayangkan orang ni 80 kilo nak ditampung pada lutut. So apa jadi? Dia pakai sendi palsu. Mengapakah wanita tersebut diberi lawatan sendi? Tengok apa jadi pada ni. Dia punya ni. Gambar-gambarnya. Tulang dah bertemu dengan tulang. Dia mendapat penyakit osteoarthritis. Osteo ni O. Osteoarthritis. Dia mengidap osteoarthritis. Ataupun nyawa arthritis pun tak apa. Sistis ni bermaksud inflamasi. Inflamasi ataupun radang. Bahasa Inggerisnya inflamasi. Bahasa Melayunya inflamasi. Bahasa Melayunya radang. Kalau awak nampak ada sistis tu, maknanya dia adalah inflamasi. Nanti sakit lah kalau inflamasi kan sakit. Kalau kita tengok dalam kulit kita tu ada warna merah. Sakit lah kawasan tu. Okey, dia mengidap arthritis di mana rawan antara dua tulang dengan musnah. Dia tulang ni dah tak ada dah. Sepatutnya ujung tulang ada rawan. Ada rawan sini. Rawan ni untuk menyerap hentakan. Ketika tulang tengah bergerak tu, dia boleh menyerap hentakan, maka dia boleh mengurangkan geseran antara tulang dengan tulang. Tak bergeser. Tetapi sekarang ni rawannya dah haus. Rawannya dah haus, dah tak ada dah rawannya. Maka tulang dengan tulang bergeser, kita dapat sakit. Kita dapat radang. Okey, itu dia. Arthritis. So, kita boleh tulis kat sini. Arthritis. Okay. So kita garis sis ni, kita tahu dah. Sis ni mesti inflamasi ataupun radang. Kalau tak nak ambil dulu kat sini, kita boleh ambil R. Kita boleh ambil radang. Tapi lebih baik cikgu ajar awak ambil sis lah. Sebab
apa sahaja ada tis tu inflamasi. Macam hepatitis. Ha, inflamasi pada hati. Okey. Kemudian ni radang disebabkan oleh apa? Rawan tadi tu. Rawannya dah haus. Ah. Rawan dah haus. Okey, bila rawan dah haus, tulang tu akan bergesir, eh? Tulang akan bergesir. Nah, itu yang menyebabkan inflamasi, sakit tadi. Eh, haus, lusuh. Okey, itu dia, eh. Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, eh. Kita teruskan. Soalan nombor 7. Okey. Mana satu ni cambium, eh. So kita ada, okey. Kalau kita tak tahu pun, kita cuba kita tengok sini. Ni keratan membujur, apa tu? Melintang, kan. Eh? Okey. Kalau kita keratan rentas, kita akan dapat dia macam sekel lah, kan. Okey. Sekarang dia buat melintang tu, eh. Okey. Sekarang kita dah tahu dah. Dia cakap cambium kat tengah-tengah. So yang kat luar apa? Yang kat dalam apa? Tolong seorang cakap. Dekat dalam tu xylem, dekat luar tu phloem. Okey, kat dalam tu xylem, kat luar tu phloem. Okey, so kita tengok dari luar sini, bermakna ini adalah phloem. Nampak, eh? Phloem. Ini phloem. So yang ini phloem. Lepas tu bau cambium. Kemudian baru xylem. Betul tak? Itu cikgu salah menulis. Yang P tu bukan xylem. Sekejap, eh. Cikgu lukiskan dari luar. Phloem, cambium, xylem. Jadi, phloem kat sini lah. Sorry, eh. Phloem, itu. Betul lah tu. Phloem kat sini. Betul tak phloem kat sini? Ini macam tube tapi ha. Tapi tak nampak pula sel dia kat sini. Sel apa tu namanya? Apa tu? Serakan. Ha, kan? Cuma tengok betul. Cikgu salah. Dia macam tube tapi sini. Ni. Nampak tak? Macam tube tapis. Dia phloem lah. Betul tak? Okay, kita tengok. P adalah xylem. Betul, eh? P adalah xylem. Ikut susunan ni. Okay. Dan Q adalah phloem. Cuma dia tak ada serakan. Sepatutnya sebelah ni ada serakan. Ni dah cakap dah cambium. Maksudnya sebelah dia ni sepatutnya ada serakan. Okay. Lagi satu. Kenapa kita cakap ni phloem? Ni kita dah tulis lah phloem, cambium, xylem. Dah tahulah susunan ni. Lagi satu kita tengok arah anak panah. Phloem ni mengangkut sebahagian organik hasil fotosintesis ke bahagian bawah. Ni air. Air dengan garam mineral naik atas. Eh? Okey. Apakah fungsi P dalam pengangkutan? P. P tu tadi adalah phloem. Phloem, P xylem. Mana ni cikgu tu? Oh, P ni. P belah sini. Eh, sorry. Ini adalah Q. Q phloem. Ini P xylem. Dia cakap apakah fungsi P? P apa? Xylem. Okey. Apakah fungsi P? X, I, L, T, M. Xylem. Xylem fungsinya untuk transport apa? Untuk transport apa? Tolong seorang. Untuk transport apa? Ella. Mineral. Ah, mineral. M for mineral. Sebalikkan mineral ni jadi P.
Ni jadi water. Okey. So dia adalah untuk transport water dengan mineral. X ni adalah bentuk xylem, ni adalah bentuk xylem. Kemudian xylem adalah satu salur kosong, salur sel yang mati. Ya, sel yang mati mempunyai salur yang halus yang bersifat seperti capillary gitu eh. So ini adalah bentuk xylem pada akar X ni eh, bentuk xylem pada akar. Kemudian L ni untuk lignifikasi, lignin, penebalan lignin, lignifikasi. Eh, tadi kita dah tahu E dengan M iaitu M dengan W, minerals dengan water. Okey, lignifikasi menjadi supaya dia ni tidak kolek ataupun runtuh eh, oleh tekanan air tadi eh. Okey, apa fungsinya? Mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke batang dan daun. Maka mesti ada direction dari mana ke mana eh. Okey. Ni directionnya eh. Serangkan kepada pertumbuhan pokok sekiranya tisu Q rosak. Q tadi tu. Q rosak. Q adalah phloem. Eh? Phloem. F-L-O-E-M. Ha, dia ada tube tapis. Dia ada tube tapis. Selalunya cikgu lukis macam ni kan. Dia ada tube tapis. Lepas tu ada jaringan sitoplasma. Ha. F tu untuk mengangkut produk sebatian organik. Mengangkut sebatian organik, organik hasil fotosintesis, hasil fotosintesis. Okey, maka bila dia rosak, maka bahan organik tidak dapat diangkut ke bahagian lain tu tumbuhan. Maka dia tanya apa berlaku kepada pertumbuhan pokok, jawab dulu. So dia terbantut, dapat. Maka, kenapa terbantut? Kerana sebatian organik yang disintesis oleh daun tidak dapat diangkut ke bahagian lain tumbuhan. Ha, itu. Soalan ni pula, ha, ini yang cikgu cakap tadi, akar rambut. Eh? Akar rambut. Akar rambut ni adalah sel epidermis. Ha, dia sama lah ni, epidermis. Sel epidermis. Tapi dia mengalami pengubahsuaian. Supaya bila dia ada macam ini, dia menambahkan jumlah luas permukaan. Maka lebih banyak air dapat diserap. Dia tanya apa laluan antara laluan X dengan laluan Y. Ha, laluan X dengan laluan Y. Eh? Okey, apa beza? Kat situ ada jalur Casparian eh. Jalur Casparian ni bab 35 kita baru belajar. X adalah apoplas eh. Apoplas. Tengok. Dia lalu dekat celah-celah antara apa tu? Antara sel tu, dekat dinding sel tu nampak tak? Okey, dia lalu tu. Tetapi bila dia jumpa jalur Casparian, dia tak boleh lalu. Sebab tu dia belok. Jalur Casparian ni ada. Itu namanya apoplas. Manakala Y adalah laluan simplas. Simplas ni merujuk kepada sitoplasma. Nampak dia masuk dalam sitoplasma. Semua nampak. Macam yang tadi, apoplas lalu tepi je kan? Pada X, air bergerak melalui ruang antara gentian selulosa pada dinding sel. Itu apoplas. Okay. Ruang antara gentian selulosa pada dinding sel. Okay. Kalau kita tengok sini dinding sel, ni dinding sel. Ada ruang tu kan? Ha. Ruang tu dia masuk. Dia nak masuk lah. Sekejap,
tak ada pula ada. Dan ini. Naufal dah keluar ya? Awak kalau nak sambil-sambil makan pun boleh. Santai-santai aja. Kalau sarapan tu ada, nak makan sambil-sambil boleh. Eh? Kau ada sarapan ke belum? Ha? Dah? Belum. Siapa yang belum tu? Saya. Saya, Rosalia. Ha, boleh ambil makanan tu. Duduk depan dan handphone boleh. Dia makan sambil-sambil tengok. Eh? Okey, bye Sanim. Sarap apa tadi? Ika. Ubi goreng. Ubi goreng sedapnya. Pecah sambal tumis eh. Haah. Ha. Okey. Dia tengok sambung. Kenapa berpusing? Sekejap, tunggu. Kenapa dia berpusing? Okey. Kita nak responding. Tak apa, cikgu tengokkan tu eh. Kita kalau sim plus, plus. Sim maknanya sitoplasma lah ada lalu dekat sitoplasma. Eh? Tetapi kalau dekat yang apo plus tu maknanya dia lalu kat dinding. Dekat dinding, celah-celah dinding tu antara dinding sel dengan dinding sel. Sebab tu dia cakap tadi, melalui ruang antara gentian selulosa pada dinding sel. Gentian selulosa. Okay. So, apo, apo, apo plus. Cikgu ingat nak tulis P2 tapi nanti awak salah tulis pula. Apo plus tu kena nak buatkan dinding antara dinding tu kan. Eh? Cikgu ingat nak buat sini. A, P, P terbalik. A, P. Apo plus. Cikgu nak buat ni, celah ni. Celah dinding sel. D ni untuk dinding sel. Eh, D dia satu je lah. Eh, ni dinding sel. Eh, dinding sel. Ini susah lah, tak payah eh. Tapi dia gini lah. Apo plus maknanya dia lalu celah dinding sel ni. Eh, gentian selulosa. Tapi masalahnya kadang kala ada jalur Casperian dekat ni setiap antara apa tu ni dekat jalur ni antara sel dengan sel ni dia ada macam stop gitu eh. Jadi air tak boleh lalu. Dia terpaksa melencong sikit masuk dalam masuk dalam sitoplasma. Itu dia. Okey. Simplas, saya tahu simplas mana sitoplasma. Ingat tak apalah, ingat satu je lah sim tu kan. Sim adalah dia lalu dekat sitoplasma. Senang. Jadi apoplas lalu kat dinding. Okey, manakala Y bergerak melalui sitoplasma dan plus modesmata eh. Manakala Y pula melalui sitoplasma dan plasmodesmata eh. Okey, itu dia. Sitoplasma dan plasmodesmata. Okey. Okey, tengok. Dalam keadaan panas dan berangin, proses penyerapan oleh air dan akar tumbuhan menjadi lebih cepat. Ini main statement. Panas, penyerapan, pengangkutan air cepat. Kenapa? Bersetuju tak? Jawab dulu ya ke tidak. Wajarkah? Andakah anda bersetuju? Bersetuju ya, jawab dulu. Kenapa? Okey, cakaplah kadar transpirasi tertinggi.
Okey. So, kepekatan wap air adalah rendah di persekitaran. Lebih banyak molekul air tersejat melalui proses transpirasi, meningkatkan kadar transpirasi pada daun. So, kalau kita jawab tadi, kadar transpirasi meningkat dapat satu markah. Kenapa kadar transpirasi meningkat? Kenapa? Kerana, apa tadi? Kerana apa? Kepekatan air adalah rendah di persekitaran. Kenapa tau? Bila keadaan macam ni, kita lukis daun. Okay. Dan keadaan biasa, dia menjalankan proses transpirasi, maka keluarlah molekul-molekul air. Okay. Buat air tu atau gas tu, molekul air yang bentuk gas akan banyak dekat daun sebab dia tersejat kan? Okey, tetapi dengan adanya keadaan panas dan berangin, maka dia akan tolak. Angin tu akan menolak molekul air jauh daripada daun. Bila dia menolak air daripada jauh, itu yang menyebabkan selepas ni dia akan menyebabkan molekul air berkurangan. Sikit je molekul air. Maka kepekatan wap air yang rendah di persekitaran, lebih banyak molekul air tersejat melalui proses transpirasi. Kenapa lebih banyak air molekul tersejat? Kerana apa? Kerana apa? Kenapa banyak molekul air tersejat? Kerana terdapat kecerunan kepekatan dalam banyak air, luar sikit air. Maka dia lebih banyak molekul air tersejat melalui transpirasi. Okay. Soalan nombor 8. Rabun. Penyakit ini adalah kesukaran untuk membezakan warna merah dan hijau. Ini buta warna ni. Namanya buta warna atau rabun warna. Tengok berapa dia normal. Kalau berapa normal, ni adalah enzim, adalah gen terangkai seks. Rabun warna adalah gen terangkai seks. Gen terangkai seks. Gen terangkai seks mana gen ini terdapat pada kromosom seks. Gen terangkai seks maknanya gen apa? Gen buta warna terdapat pada kromosom seks. Kromosom seks apa? Kromosom seks. Okey, so bapaknya normal, normal dekat sini huruf besar. Maknya apa? Maknya pembawa. Mak mesti ada dua. Kalau tadi bapak boy, boy ada Y. Okey, so apa dia punya genotipnya? Tolong seorang, tolong cikgu genotip dia apa? Nak taruh dekat X dia. Cepat tak? Okey. Amalina. Apa dia? Amalina apa dia? Amalina. Cepat tolong. Cikgu Amalina. Nak taruh kat X tu. Ibunya adalah pembawa. Ada tak Amalina? Rosalia dia belum sarapan tu. Diba. Diba? Apa dia genotip dia? Adiba dia tak boleh cakap. Mic dia rosak. Oh, Diba tak boleh cakap. Okey. Awak dia cakap? Genotip ibu pembawa. Haa. Jadi ya? XB besar, XB kecil. Okay, good. Okay, kemudian anak dia. Oh, dia dah ada dah. Dia tak nampak. Okay, dia dah dapat ni. Dia nak apa? Nyatakan genotip bagi anak R. Ha, dia dah cakap ni separuh. So, apa dia anak R ni? Sama tak dengan ibu dia, gambar dia?
Sama. Sama tak gambar dengan sama. Jadi kalau sama, kita tulis yang samalah. Okey, cuba kita buat yang untuk ni. Yang ini. Sama tak dengan ibunya? Tak sama. Gambarnya. Tak sama kan? Tapi kita pelik sikit. Okey, kita tengok yang ni. Bapak dia ni. Sama tak dengan bapak di gambar dia? Sama. 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 Jadi kita tiru je. Ambil. X, B, Y. Lepas tu yang ni sama tak dengan bapaknya? Tak sama. Tak sama. Jadi kita kena lainkan. Nak lain, kasih huruf kecil saja. Ha, jadi dia ni yang buta warna. Dia adalah buta warna. Okey. Kita tengok soalan berikutnya. Terangkan fenotip anak lelaki yang akan mewarisi penyakit buta warna daripada ibu bapa mereka. Fenotip anak lelaki. Nisbah fenotip anak lelaki. Okey. Berapa? Adalah 50%. Tengok eh. Ini. Tengok anak lelaki je sebab dia cakap anak lelaki. So ambil anak lelaki. Ada berapa yang buta warna? Satu. Ada berapa anak lelaki? Dua. So, satu per dua. Okay, satu per dua. Jadi, kalau jadikan peratus, jadinya 50%. Lelaki normal satu, lelaki buta warna satu. Dia cakap fenotip anak lelaki. Itu cerita pasal anak lelaki. Kalau dia cakap apakah fenotip anaknya, maka barulah kita anaknya bagi dengan 4. Okey. Kenapa dia tanya? Kenapa anak lelaki dapat 50%? Kerana dia tengok sini, anak lelaki menerima satu alil resesif dari ibu dan satu alil resesif Y daripada bapa semasa persenyawaan. Maka X, B, Y terhasil iaitu anak lelaki buta warna. Anak lelaki menerima satu alil dominan daripada X, B daripada ibu dan satu alil Y daripada bapa semasa persenyawaan. Maka terhasillah X, B, Y iaitu anak lelaki normal. Kalau ini senangnya kalau kita buat lukis. Kalau kita buat lukis. Okay. Kita tengok kat sini. XB1 kita kacukkan dengan XB, XB. Kita pergi dekat sini. Kita kacukkan. Senang nak cerita lah kalau cikgu lah. Okay. Bapak dia XBY. Maknya XB. XB. Sekarang ni kita nak cerita pasal anak lelaki. Maksud kita fokuskan yang tiga lah. Kita ada satu, dua, tiga, empat kan. Kita fokuskan yang dua. So kita 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. So kita settlekan 2, 3 dengan 2, 4. Sebab dia lelaki. So kita cerita 2, 3. Okay. 2, 3 adalah X, B besar Y. So X, B besar Y ni normal. Kenapa dia normal? Kerana budak lelaki ni menerima XB besar daripada ibu dan menerima Y daripada bapa. Maka XBY terbentuk. Okay. Ataupun macam ini. Mama yang membawa alil Y akan bersenyawa dengan ovum yang membawa alil XB. Membentuk XBY. Boleh juga. Okey. Satu lagi, 2, 4. So, sperma yang membawa alil Y bersenyawa dengan sperma yang membawa alil XB. Daripada ibu, bersenyawa dengan ovum lah sebenarnya. Ovum yang membawa alil XB
maka HBY terbentuk. Ini adalah anak buta warna. Senang situ. Kita pakai itu. Kenapa cikgu tak buat 1314? 1314 ini dapat anak perempuan. Kita nak cerita pasal anak perempuan. Sebab ini dia tanya anak lelaki. Okey, ini pula. Dua jenis penyakit. Satu penyakit P, satu lagi penyakit thalassemia. Penyakit P, satu lagi adalah penyakit thalassemia. Okey. Nombor pembawa-pembawa thalassemia. Dia punya simbol pelik sikit kan. Mana satu lelaki, mana satu perempuan tak ada. Dia tak ada pakai jantina. Semua anaknya tak kira jantina. Bermakna bila tak ada kaitkan dengan jantina, dia adalah bukan terangkai seks. Dia bukan terangkai seks. Maknanya tak payahlah pakai XY tu, tak payah. Dia pakai huruf je. Kata lesmia, pakai filosofer, begitu lah. Itu saja. Okey. Kita tengok. Terangkan perbezaan antara penyakit tersebut. P adalah hemofilia, mana satu, satu lagi adalah thalassemia. Penyakit darah. Oh, dia cakap darah berbeza, okey. So, hemofilia sama macam buta warna, Okey. P merupakan penyakit terangkai seks, atau gen terangkai seks, manakala thalassemia merupakan penyakit mutasi gen pada autosom. Bukan yang kromosom seks. Macam dia ni kromosom seks. Penyakit terangkai seks pada kromosom seks. Okey. Dia mutasi juga. Mutasi juga asal-asalnya. Tapi kromosom ni, penyakit itu, gen itu terdapat pada kromosom seks. Penyakit P adalah keadaan di mana darah tidak membeku secara normal. Hemofilia, darah tak membeku atau lambat beku. Hemofilia. Ingat tak cikgu tulis. Lambat beku. Akibat kekurangan faktor pembeku. Ini adalah hemofilia adalah terangkai seks. Manakala hemofilia. Hemofilia pula. Thalassemia, sel darah merah dia kecil kan? So, hemoglobinnya kurang, Pembentukan hemoglobin yang abnormal dan kekurangan hemoglobin. Dia kekurangan hemoglobin. Saiz sel darah merah dia kecil, jadi hemoglobinnya kuranglah bila saiz kecil. Okey, lukiskan rajah kimia untuk menunjukkan genotip anak P sekiranya ibu bapa normal dan bapa penyakit. Ibu bapa dia, ibu dia normal. Jadinya dia tak cakap pembawa, dia cakap ibu bapanya normal. Boleh jadi dia macam gini, bapanya penyakit. Jadi dia BKT1. Okey, jadinya kahwinkan aja lah. Kenapa cikgu buat Y? Y sebab bapaknya lelaki boy. Boy ada Y. So, kita kahwinkan. Ni meiosis kena tulis. Biasakan tulis. Jangan tinggal. Kemudian kita bila kena buat, kita belah. Belah tu menunjukkan meiosis lah. So, satu letak sini, satu letak sini, satu letak sini, sini. Kemudian kita taruh nombor 1, 2, 3. Okay, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Mari kita tak silap. Ini proses apa? Persenyawaan. Okay, tolong cikgu tentukan fenotip ni. Amalina, ni apa fenotipnya? Normal ke perempuan ke lelaki ni? Ni hujung sekali. 1, 3, perempuan ke lelaki? Marina. Okey ni, ni perempuan. Perempuan apa? Normal ke hemofilia? Tadi kita apa ni? Buta warna ni. Buta warna. Perempuan buta warna ke perempuan normal? Perempuan buta warna.
nak buta warna kena ada dua-dua, perempuan mesti ada dua-dua. Ini sebab dia adalah gen resesif, eh. Buta warna adalah gen resesif. Gen buta warna adalah gen resesif. Bila nak gen resesif, dia nak tunjukkan sifatnya mesti ada dua. Ha, ni adalah perempuan pembawa lah. Sebab ada lebih besar, lebih kecil, dia perempuan pembawa. Dia normal tapi dia pembawa. Dia pun sama perempuan pembawa. Okay, ni lelaki perempuan? Lelaki. Lelaki sebab dia Y, lelaki. Okay, ni apa ni? Lelaki normal. Normal. Perempuan normal. Maknanya? Apa ni? Tak macam salah je dia. Dua, empat. Dua, empat. Betul. Oh, betul lah. Okay, betul. Jadinya, dia tidak ada anak yang buta warna. Eh? Okay, soalan nombor 9. Esophagus. Esophagus, nak tanya. Ototnya otot licin ke, otot rangka ke, otot kardiak? Otot licin. Otot licin good, eh. Otot licin. Otot licin. Dia ada otot lingkar. Dia macam cacing juga. Dia ada otot lingkar dengan otot membuju. Satu lagi otot lingkar. Ingat tak? Otot licin dengan otot lingkar. Dia akan jadi kecil kan? Ingat tak yang cacing? Masa kala membujur dia jadi pendek. Otot membujur. Eh? Membujur. Dia akan jadi pendek dia bila mengecut. Okey. Ini adalah esophagus. Mesti ada perkataan peristalsis. Eh? Peristalsis. Pergerakan bola sehingga dia memasuki perut. Okey. Terangkan proses pergerakan bola. Okey. Ia adalah melalui proses peristalsis. Okay. Dia dah tahu dah. Esophagus peristalsis. Macam mana? Kerana pengecutan dan pengunduran otot secara beritma. Otot licin sepanjang esophagus. Pengecutan dan pengenduran secara berimbang. Otot licin. Otot licin ni terdiri pada otot lingkar dan juga otot membujur. Ini menolak bolus untuk memasuki esophagus ke dalam perut. Okey, itu dia. Hati adalah penting dalam proses pencernaan. Nyatakan dua kepentingan hati dalam proses pencernaan. Okey, pertama dia adalah hati menghasilkan hempedu, menetralkan skim. Sebab hempedu ni apa? Hempedu ni macam alkali. Eh? Okey, dia menetralkan skim yang berasid. Skim tu ada dalam perut. Mula-mula bolus dekat esophagus. Bila perut, dia dah jadi skim. Okey, kemudian selekoh maut kan? Selekoh maut, skimnya ada pankreas. Kemudian dia ada masuk daripada hati. Eh? Ini adalah duodenum. Eh, dia ada kat sini. So dia apa dia dihasilkan hempedu? Hempedu tu bile. B-I-L-E. Ingat. Hempedu adalah bile. Bile tu fungsinya untuk lipid. Emulsi lipid. Emulsi lipid. Apa maksud emulsi lipid? Dia pecahkan molekul lipid menjadi titisan-titisan lemak. Dia jadi lipid droplet. Ha, eh? Jadi titisan-titisan lipid. Okey. Oleh kerana dia ni alkali, dia menetralkan kim yang berasid. Kim tu yang duduk kat dalam ni lah dia panggil kim. Eh, kim. Yang tadi bolus. Eh, bolus.
bolus ni dia pun melalui pencernaan, tetapi pencernaan fizikal. Tetapi kini kat sini kat perut ada enzim ni. Eh? Enzimnya enzim apa? Pepsin perut. C untuk pepsin. R untuk renin. Ada dua enzim dia. Eh? Okey, jadi dia hanya pencernaan protein saja kat perut. Sekarang dia dah masuk dekat duodenum. Okey, kita tengok. Menyediakan keadaan berakali untuk tindakan enzim dalam duodenum. So, selain daripada dia menyusulkan kimia berasid, dia juga menyediakan keadaan alkali. Keadaan beralkali. So, apa fungsi dia? Selain daripada tu, bile tadi cikgu cakap lipid, emulsi lipid. Mengemulsi lipid dengan memecahkan lipid kepada titisan lipid. Kenapa? Bila jadi titisan lipid, jumlah luas permukaan akan bertambah. Oh, untuk apa? Untuk tindakan enzim. Kalau permukaan, jumlah permukaannya tinggi, maka tindak belah enzim akan cepat. So, belajar ni dalam kimia, iaitu mangkin. Ingat tak? Kalau orang pakai serbuk dengan pakai ketul, mana cepat tindak balas ni? Itulah. Okey, kurangkan fungsi hati dalam asimilasi. Okey, asimilasi. Jadinya asimilasi ni kita dah mula-mula pencernaan. Kemudian penyerapan. Kemudian barulah asimilasi. Asimilasi nak gunakan apa yang kita dah dapat di pencernaan. Misal kata kanji jadi glukosa. Okay, kemudian glukosa ni nak buat untuk apa? Maksudnya begitulah. Protein jadi asid amino. Kemudian diserap. Kemudian nak buat apa dengan asid amino tu? Gitulah maksudnya. Okay, so sekarang asid amino yang dah dapat tu buat apa? Hati mensintesiskan protein plasma dan enzim daripada asid amino. Maknanya adalah untuk asid amino digunakan untuk sintesis protein plasma dan juga untuk sintesis enzim. Itu maksudnya. Asid amino yang berlebihan diuraikan oleh hati melalui proses pendiaminaan. Menjadi urea. Pendiaminaan. Dekat asid amino ada kumpulan amina. Singkirkan kumpulan amina daripada asid amino tu. Sebab itu panggilnya pendiaminaan. Sebab ada kumpulan amina. Awak tengok mana cikgu bincang ada pasal tu pendiaminaan tu untuk menjadi urea dan disingkirkan di ginjal. Okay. Kemudian asid amino, jika glukosa tak cukup, hati menukarkan asid amino menjadi glukosa. Okey, hati gunakan untuk sintesis. Asid amino digunakan untuk apa? Sintesis. Sintesis apa? Sintesis enzim, sintesis protein plasma. Asid amino ni gunakan untuk apa? Ditukarkan kepada glukosa. Dalam keadaan glukosa tak cukup. Kemudian kalau lebih, dia buat apa? Jadi urea. Itu masuk asimilasi. Ditukarkan kepada bentuk lain. Glukosa pula, apa jadi? Glukosa ni dioksidakan. Glukosa disimpan kepada glikogen. Glukosa ditukarkan kepada lipid jika berlebihan. Glukosa direspirasikan. Banyak. Untuk respirasi sel, berlebihan ditukar pada glikogen dan disimpan di hati. Apabila aras glukosa dalam darah menurun, glikogen akan ditukarkan semula kepada glukosa. Apabila aras glikogen mencapai aras maksimum, glukosa berlebihan ditukarkan kepada lemak. Maknanya ada paras-paras. Mula-mula simpan kepada glikogen. Okey, dah penuh dah tangki glikogen. Okey, tukar kepada lemak pula. Dia mesti isi tangki-tangki yang lain dulu sebelum isi tangki berikutnya.
Okey. Dia cakap P adalah kegendutan, Q adalah kanser, R adalah jantung. Individu yang punya penyakit berbeza mencari pakar pemakanan untuk mendapatkan hasil, mendapatkan nasihat untuk makanan sihat harian mereka. Okay, sebagai pakar pemakanan, okey. Rancang hidangan berdasarkan pinggan sihat Malaysia mengikut masalah kesihatan mereka secara saintifik, justifikasikan pemilihan anda. Macam senang ya, tapi okay, apa dia buat? Kalau untuk kegendutan, pinggan sihat Malaysia ada suku-suku separuh kan? Okey, separuh pinggan terdiri daripada buah-buahan dan sayuran. Seperempat pinggan adalah beras perang. Seperempat pinggan adalah nasi, apa ya, dada ayam panggang dan air kosong. Betul kan? Suku-suku separuh. Apa tu suku? Suku adalah karbohidrat. Suku adalah protein dan lagi separuh adalah sayuran dan buah-buahan. Itu maksudnya. Okay? Itu suku-suku separuh lah. Itu pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh. Ini pinggan sihat Malaysia. Ini sayuran dengan buah-buahan. Ha, ini adalah protein dengan karbohidrat. Okey. Pada tanda kegendut, maka kita gunakanlah suku-suku separuh ni, kemudian kita kasih dada ayam. Dada ayam panggang tau, eh? Bukan ayam goreng. Beras perang lagi, eh? Buah-buahan dan sayur untuk apa ni? Mengandungi serat tinggi yang membantu pencernaan. Sebab pelawas ini, serat tu pelawas lah. Pelawas adalah buah-buahan dengan sayuran kan? Untuk mengalahkan peristaltik. Mengandungi serat yang tinggi, pelawas. Okey, mineral dan vitamin daripada buah-buahan penting supaya terhindar daripada penyakit. Beras terang kurang kanji yang membantu mengurangkan pengambilan gula. Maksudnya, bila kita makan beras terang, perang tu kurang kanjinya. Kalau kurang kanjinya, kuranglah gula yang tak akan terhasil. Dada ayam, kenapa pilih dada ayam? Kerana dada ayam ni kurang lemak. Kemudian proteinnya tinggi. Jadi orang suka makan dada ayam. Cikgu tak suka pula. Elakkan makanan yang mempunyai lemak dan minyak. Sebab itu dia panggang ayam ni. Okey, kita tengok pesakit kanser pula. Separuh pinggan daripada buah-buahan, betul. Separuh pinggan lagi nasi putih. Dan seperempat pinggan adalah ikan kukus. Telur rebus ataupun jus buah. Okey, kat sini. Kenapa dia tak kasih makan ayam? Dia kasih makan ikan. Itu ikan pun ikan kukus. Kenapa tak ikan panggang? Kanser ni salah satu, apa kan namanya? Salah satu punca dapat kanser adalah bila kita makan benda-benda yang kita panggang tu ada hitam-hitamnya tu kan. Ha, itu boleh merangsang untuk penghasilan kanser. Maksudnya sebab itu dia tak rasa. Buah-buahan sama, serat tinggi, membantu pencernaan. Jus buah mengandungi mineral dan vitamin untuk kesihatan dan meningkatkan keimunan. Beras putih mengandungi karbohidrat tinggi untuk memberikan tenaga yang mencukupi semasa rawatan baras. Dia nak perlukan tenaga tinggi. Ikan kukus membantu penyembuhan dan pemulihan tisu sebab dia protein. Okey, itu dia. Jantung pula. Sama juga. Sekarang dia pilih, okey, sayuran dengan buahan masih sama. Dia tak makan nasi, dia makan apa tu? Oats dan bijirin. Seperempat pinggan ikan salmon panggang dan jus buah. Buah-buahan dan sayuran mempunyai serat tinggi sama membantu pencernaan. Mineral dan vitamin untuk terhindar dari penyakit. Oat dan bijirin sangat baik untuk mengurangkan kolesterol. Kita makan beras Bali pun boleh gitu. Ikan salmon mengandungi omega tinggi yang baik untuk meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Okey. Ini soalan nombor 10. Ini soalan AC. Kita nak berhenti sini ke apa?
berhenti dulu eh. Okey, ini soalan essay nanti awak cuba buat. Cikgu send juga filenya. Okey, ada soalan saya nak habiskan. Dah penat. Macam mana? Saya berhenti dulu. Ika? Ika? Ya, cikgu. Berhenti. Ada lagi 4 soalan. Soalan esik. Saya berhenti dululah Tika eh. Bina nak sambung tu. Naik cuti sekolah, peksa kan? Ya, cikgu. Oh, okey. Nanti bila kita nak sambung yang balance je tu, ada soalan esik. Okay. Nanti cikgu maklumkan lah dalam grup eh. Bila kita buat ke pada hari-hari yang yang okey, nanti cikgu maklumkan eh. Kita sambung esik tu. Okey. Boleh? Boleh. Okey, kita berhenti sini. Terima kasih kerana sudi masuk kelas cikgu. Saya doakan awak semua berjaya dengan cemerlang. Dan Allah memberi ganjaran di azab usus awak. Okey, minta maaf di atas segala kekurangan cikgu. Kita tutup dengan majlis kita ni dengan tasbih kifarah dan juga selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Ya, sama.